Hai guys, selamat datang ke Ornament Lab Channel. Nama aku Amir dan hari ni aku nak buat battle. Ha. So, aku rasa selalu sangat kot orang dengar aku nak buat battle kan. Ha, tapi kali ni kita akan buat tetamu undangan daripada yang season lepas. Bukan Abah, bukan Hobi Papih, tapi Mon, bukan tekanan. Hobi bukan tekanan. Mon. Yes, dia ada buat konten Hot Wheels. So kebanyakannya Hot Wheels lah. Tapi sekarang ni dia start main mini GT dengan ceritanya. Dia pun tunjuk kat aku lah banyak-banyak yang dia dah collect kan. Macam Kaido Horse yang dia tunjuk aku tu. Apa? Lawa gila babe. Tapi itu barang premium lah. So kalau korang dapat, memang korang bertuah. Jadi dengan itu, aku nak battle apa kali ni? Bukan nak battle lumba kereta pun kan. Saja je sebut apa yang dia buat dekat YouTube dia. Tapi dang, Ultraman Kaio. Itu dia. Kalau korang pernah tengok video aku sebelum ni, aku ada buat Kaio Kamen Rider, Kaio Naruto, Kaio Ultraman juga. Tapi yang tu box kena scam lah. Tapi yang ni betul-betul. Harga pun berpatutan kan? Untuk ni lah. Ini yang baru. Dia baru keluar bulan ni atau bulan lepas macam tu. Jadi aku dengan Mon minat juga Ultraman sebenarnya. Dan kita orang berkongsi juga koleksi kita orang. Kadang-kadang kalau dia dapat, dia bagi aku. Kalau dia tak dapat, aku bagi dia. Macam tu. So kat sini kita orang dua-dua beli. Dan kita orang nak battle untuk YouTube. Let's go. Tengok tu. Fuh, lawa gila. Tak silap aku deka apa nama? Miracle type. Yes, miracle. Yes. Dia bukan fly, dia bukan speed, dia bukan apa, dia miracle. Sebab dia boleh hilang-hilang. Okay. Intro 2 minit. Okay, aku beli ni dekat Shopee. Tak silap aku, seller dia pun baru lagi. Jadi aku macam, aku mod lah yang tunjuk kan. Seller ni dia jual murah, so aku macam skeptical sikit lah. Tapi dia genuine. Dia rupanya dia memang daripada China. Dia ada account apa Shopee. Lepas tu dia jual directly daripada China tau. Bukannya like third party macam orang Malaysia, lepas tu order China, lepas tu hantar sini. Tak, dia memang orang China. Sebab bila kita mesej dengan dia pun, dia automatic translate daripada bahasa China. Begitu. Aku tak tahu bahasa China Mandarin eh. Mandarin, mungkin ada ayat lain aku lupa. Tapi itu yang kita nampak lah. Dia directly tulis dekat situ. So aku pun order sekali dengan dia. Dan kat sini dia fokus more on deka lah. Deka baru dengan Dyna tu nampak tu. So, not bad, not bad. Yang baru akan keluar lepas ni adalah Blaza. Blaza, aku rasa Kaio tak ni lagi kot, tak buat lagi. So, sebab yang paling baru pun dia start promote Ultraman, apa yang fighting style tu? Regulus. Regulus. So, banyak yang tu lah. Tapi aku tak minat Regulus. Aku minat lagi Deka daripada Regulus atau Trigger. So, jom kita buka. Oh ya, Mon ada share. Dia ada beli beberapa loose packs. Ini adalah barang ori ya guys. Lepas tu itu ada seal logo daripada Kaio. Situ ada seal logo daripada Suburaya. Suburaya tu owner Kamen Rider pula. Ultraman. Kalau Kamen Rider, studio Toei tak silap. Toei, kalau Naruto, Pierrot. Pierrot Studio. Macam tu. So Ultraman adalah Suburaya. So kalau korang pernah dengar Suburaya tu, betul lah tu. Korang berada di tempat yang betul. Susah pula nak buka. Aku malah nak buka, nak pergi ambil gunting. Tu dia. Nak tak nak aku rasa kena gunting lah. Biar guys. Alright, itu dia guys. So kat depan korang boleh nampak Absolute Tartaros. Tartaros kot, aku lupa nama dia. Macam ni display dia. So dia ada protective macam plastik sini untuk buat dia jadi display lah. Tengok. Stylo.
So contoh kalau nak buat display, kita seluarkan, lipat ke dalam. Boleh lipat. Tak boleh lipat kan situ. Tapi ni boleh kan. Tak boleh juga. So macam ni je. Macam tu. Okay. So kalau kau nak tengok full, dia macam tu je. Kalau nak buat display lah, macam tu. Alright. Agak nice. Bagi aku, aku suka. Holographic semua eh. Even pack pun ada holographic eh. Nice lah. Okay, kita teruskan lah. Aku tak tahu ada apa dalam ni. Mon ada buka, dia ada dapat. Tak silap aku, dia dapat deck. Dia dah dapat kot dua ni, aku tak tahu. Dan dia punya paling tinggi adalah KR. Aku tak tahu KR tu apa. Tapi bila aku tengok orang buka dekat YouTube pun, macam tak semangat. Macam dapat pun macam tak best je eh. So aku tak tahu dia rare ke tak sebenarnya. Jadi kita layan je. Eh guys, dia dah start dengan lukisan eh. Dulu dia screenshot je tau, sekarang banyak lukisan. Menarik. Lawa. Eh macam beli kat Ori lah. Bukan kat Ori, masa aku kat Jepun lah. Tengok belakang. Oh, ada texture guys. Ui, berbaloi beli wey. Ui, kalau ni setakat nak beli buat main pun, buat collection pun lawa ni. Nice ni. Ui, tak menyesal beli tu. Semua dia lukisan. Oh, nice. Kalau tak lukisan pun, maybe dia ada macam filter yang buatkan dia nampak macam lukisan lah. Tapi so nice. Oh. Tapi monster je semua. Oh. Oh ni UR je. Oh terkejut aku. Oh. Wih. Eh best gila guys. Wih. So kita ada SR0. Corona mode kot. Aku lupa. Tapi dia corona lah. Sebab dia bulan. Corona tu maksud dia bulan. Terminologi nama bulan lah. Tengok ada texture belakang. Yang dia lukisan guys. Dia bukannya screenshot. That's why aku rasa macam berbaloi gila. Dan ini adalah hit kita, UR Ultraman Zero. So kat atas tu adalah logo Zero eh. Belakang tu Taiga tak silap. Taiga anak murid Zero. Yang bukannya ni lah, dia ada datang waktu dia tolong sekejap lah. Itu je lah. Anak murid sebenar dia Z. Tapi dia tak mengaku itu anak murid dia. Kelakor lah. Eh lawa gila guys. Eh bapa ah. Ini kalah kat yang official kita main sama ni. Gila. Wih bapa ah. Patutlah Mon excited gila suruh aku beli benda ni. Even SSR dia pun. SSR ni SR tu guys. SR dia pun aku macam nak simpan, nak apa? Nak collect. Aku lupa cakap ada berapa pack. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 pack lah. Satu box. Aku beli RM70. Tak silap aku 70, 60 lebih lah. Termasuk shipping RM5 tu. Jadi 70 lebih. Berbaloi guys. Kalau kau nak beli, beli cepat. Aku tak tahu dia akan naik harga ke tak lepas ni. Tapi yang aku buat beli sekarang ni adalah RM70 termasuk shipping. Ini aku kenal. Apa nama dia? Aku lupa nama dia. Famous ni, Red King eh. Rasa Red King. Okay, tak kenal. Oh, aku rasa depan-depan semua monster eh. Rare-rare ni semua monster. Jadi aku tak pelik lah kalau straight monster. Ni pun Red King something. Dia EX. Red King EX. SR. SR.
So, okay, dia double SR kot. Ah, betul. Semua monster eh. Tapi nice guys, dia punya texture dia kalau kau nampak. Dia eksklusif ke ah? Dia bukannya like sama je pattern kan. Tengok ni. Dia ada zigzag sikit. Yang SR ni dia bukan zigzag, dia macam wavy punya, tapi dia still spiral lah macam ni. Cuma ini zigzag. Nampak tak zigzag tu? Ah, nampak tak zigzag tu? Yang ni wavy. Ah, macam tu. Yang ni pula dia spiral, dia bulat. Dia keliling monster tu. Oh, berbala gila guys. Ah, aku tak tahu nak cakap apa. Nak buka pack ni pun rasa macam sayang, sebab pack ni rasa kualiti gila. So, kita tengok ni. Suburaya Production. Kita ada SSR, SGR, Signature Rare, UR, MR, CR, KR. CR dia tak best sangat lah. Aku tak berapa minat lah SR dia. Kalau tak dapat pun tak apa. So, kita tak berharap eh. So, kita ada ni favourite aku kat ni. Ginga. Uruto Ramen Ginga. Macam tu eh. Itu ni. Tak kenal. Luna apa, Corona. Masa aku sidai korang dulu. Kita sidai. kita sidai. So ini depan tadi. Okay. Ini adalah hit. Aku rasa ini hit utama ni. So kita sidai dulu. Kita tengok kemudian. Eh alah, aku tak nampak macam tu. Oh, plastik dia pun tak macam plastik biasa guys. Dia putih ni. So dia tebal. Kalau macam biasa dia tak ada putih tu, dia selalu sinar macam ni. Nampak putih. Macam plastik aiskrim kan. Tapi dia tebal lagi lah daripada plastik aiskrim. Monster. So memang rare. Oh, baru nak cakap memang rare tu monster saja tak. Kita dapat X. Ini adalah favourite aku. Favourite aku. Kalau aku dapat dia punya rare pun lagi best. Tapi tak berharap lah. Betul tak? Pendak dah berharap. Ginga. Belakang ni pun macam hit. Kita. Oh. Okay. Ini aku lupa apa nama, tapi dia final form zero. So box ni banyak zero je. Aku rasa kita sidai dulu. Kita sidai dulu. Okay. Sidai. Aku dah apa, terlampau ikut sangat term TikTok eh. Okay. So korang tengok eh, aku rasa memang aku luck dengan zero sekarang ni. Banyak gila zero aku dapat. Okay. Monster. Ah, ni git primitive form ke apa? Ginga, dia bukan Ginga, dia Victory Knight. Victory Knight, dia biru pekat sikit. So dia Victory Knight, dia pakai seruling. So ni tak tahu benda. Oh, SSR. Wih, lawa gila SSR. Wah. Wah, SR. Yes, strong. So kita dah ada tiga-tiga form dia. Sebelah-sebelah ni memang start ni. Wuih. Eh, puas gila. Alright. Ini adalah SSR. Contoh SSR dia. Oh, korang nampak tu. Ini bukan jalan-jalan SSR dia. Emboss bang. Emboss. Ni Absolute Titan. Tak silap lah, Titan. Titan. So dia memang style Cavalier. Dia macam ada apa nama? Dia style macam ni lah, askar zaman Greek macam tu. Ha. Ui, style gila. Tengok depan-depan kan. Tak nampak oh, texture dia. Emboss dia. Emboss tu adalah warna gold ni. Pattern gold ni. Yang orang panggil emboss. Okay. Pernah aku cakap. Alright. So, kita ada lagi banyak lagi. Kita habis set ni, kita tunjuk apa hit dia. Lepas tu kita buka lagi sebelah. Sebelah tu dah tak ada apa-apa tu. Kita laju sikit. Ke banyak agak hit dia. Tak tahu. Teruskan. Flame, Rosso. Orb, Trinity. Trinity kot. Ke Origin, aku tak tahu. Tak tahu. Wow, SR Deka. Multi-type. Itu dia.
Itu dia main character. Eh, lawa gila ada punya texture. Eh, tak punya salah beli. Aku kena cakap, oh, weh, dapat pair. Eh, tapi ini bukan, ah, tak lah, ini Dyna lah. So, kita dapat pair. Decker Dyna, korang nampak sebelah-sebelah, sama dia. Cuma dia baru sikit, ni lama. Eh, dalam satu pack, guys. Dalam satu pack. Dapat style. Eh, aku macam nak beli lagi lah. Eh, geram lah. Eh, best lah. Zero pun dapat satu set. Dan Dyna Decker pun dapat satu set. Apa lagi aku pun? Semua ada kat sini. Asal aku set dia sikit je tau. So, Mon tanyalah orang tu dalam ni ada berapa card kan. Dia kata sikit je. So, tengok kita dah ulang kepada Red King X ni. Tengok, dah ulang balik kepada X. Ulang balik asal sini. Ulang. Absolute Titan. Bukan. Ini Diaboro. Kita dapat Diaboro, guys. Kita dapat Diaboro. Kita tak dapat lagi ni. Dia punya boss. So, kita dapat dua-dua. SR. Oh, ni aku tak kenal. Dia macam monster yang siapa? Si Belial makan. Belial makan dia untuk jadi Belial yang jahat. Macam tu. Ada kena-kena dengan dia ni. So, maybe box aku kena tak kena ni kot. Kena apa panggil? Macam dia memang saja letak kot semua ni. Tengok, dapat sekali. Stylo, babe. Lepas tu nanti dia apa? Tak taruh kat tengah kan. Mantap si mantap gila. Alright. Aku ingat nak buat slow-slow tapi itulah. Banyak gila yang best. Buat lah slow-slow pula. Buat lah laju tapi banyak gila kat best. Rosso balik. Blue. Rosso. Flame. Blue. Bukan Rosso Flame. Blue Aqua. Aku ingat. Lepas tu kita ada Raksasa ni balik. Dan SR. Double SR Monster. Kau tengok dia punya pattern belakang. Oh, lain-lain tu. So at least dia guarantee korang 2 SR. Macam Pokemon sekarang. 2 apa? Reverse Holo. Untuk justify kenapa dia mahal sikit. Oh, hello. Alright. Video kali ni agak panjang eh. So, korang kena enjoy lah semua. Oh, baloi gila beli. Ultra Mangginga. Wah. SSRZ dengan Belial punya Kaiser apa tah panggil pedang dia tu. Dan okey. Dia banyak sangat dah. Okey, aku tak terasa terkejut. Tapi lawa gila. Z anak murid kepada Zero. Oh yo. Aku rasa boleh kot aku tengok. Rasa double ke tak aku tak sure. Sebab satu tu aku nampak dia macam dia juga. So kita tengok. Betul, kita dapat dua-dua anak murid dengan ni sekali. Gila best. Dia boleh sekali ke? Ke tak sekali? Macam tak. Tak sekali ni. So, dia mana tengok nombor. Dia ada nombor bawah tu. 3031. So, ni depan ni sebenarnya. Macam tak bercantum. Tak sure. Tak bercantum. Tapi style babe. Okay, so kita ada dua-dua SSR. SSR dia puas hati gila. Bagi aku SSR dia adalah hit lah juga. Bukan macam SSR biasa kan, yang kita selalu beli Pokemon kan. So kita buka terus yang ni. Lepas tu baru aku tunjuk apa lagi satu tu. Supaya korang tak adalah skip-skip kan. Pergi belakang. Lepas tu baru nak tengok hit apa kan. So aku akan tunjuk hit tu macam tengah-tengah sikit. Apa ato sura hengoete. Aku lupa nama dia. Dia ada nama dia negatif eh. Negatif zero. I don't know. Macam tu lah. SR letak sekali. Okay, so kita dapat. UR saja tapi nampak macam lawa gila. Pedanium Zeton. Okay lah, pasal.
Okay, kita boleh stop video kat sini. Okay, bye. Bye-bye. Ya kot, aku rasa macam nak buat dua part lah. Nak buat dua part untuk settle lagi pula. Eh, tak ambilkan je lah. Buat pun korang tunggu-tunggu kan. Kita ambilkan lagi 10 eh. Okay. Jom, kita start sebelah. Dan tak ada hit tak? Oh ini macam alternate ni. SSR Corona Strong. Ini macam SSR ni. Dia macam apa panggil? Alternate art. Ni sebab depan tu A47. Oh tak sama, ini A32. Okay. So dia tak ada gedung mana. Oh macam tu eh. Aku agak keliru. Yes. Or I don't know X dan SR Belial. Tengok dia pakai baju ni. Ni Belial. Yang tu lah maksud aku. Dia makan raksasa tu untuk dapat kuasa dia. Oh, ini pun Belial juga. Ini Belial something dia jadi raksasa. Time ni dalam 1-7 ni kot, silap aku. Dalam movie tu. Oh. Alright. And kebanyakannya aku dah tengok daripada Mon. Dia ada buka pack dia juga. Dia ada dapat serta-serta card tu. So, banyak yang aku dah tahu juga ada. Tapi itulah, macam aku cakap. Sebelah sini macam dah tak ada apa-apa sangat. So, SR. Okay. Oh yes. Lawa. Aku suka betul. Tebal ni SR eh. Memang lawa gila SR dia. Jadi aku tak komplain. Memang lawa gila. Hop. Boleh kita dapat Corona Strong yang panggil. Corona SSR. Boleh dapat tak? Blue Aqua. SGR Tartaros. Diavoro. SGR Diavoro. Signature Diavoro. Apa tu? Absolute Diavoro. Diavoro. Aku rasa mana dapat ni. Tapi nice gila dapat signature. SGR je guys. Banyak juga hit dia. Aku ingat dia sikit je. Nice gila guys. Nice gila. Baloi kalau korang beli untuk apa collection. Kalau korang nak main pun. Aku nampak macam duplicate eh. Kalau korang nampak tu. Macam Z. Tengok. Wait, lain. Ni SSR untuk nama dia ni aku lupa lah. Dia dalam Nexus punya ni enemy. Final enemy. Aku lupa dah. Selalu kalau aku borak aku ingat je nama dia. Dan okay. Aduh, aku lupa nama dia. Yalah, dia penting juga. Aku asyik lupa nama dia. Kan? Rosso. Buat rasa-rasa. Blue Factory Knight Gid Primitive. SR lagi. Okay. So betul lah. Belah sini dah tak ada apa-apa sangat. Focus on me. Cyclops Zero. Okay, then Decker SR. Okay, ni kita dah double. So tak berapa short sangat. Belakang-belakang ni dah start boring. Sebab semua yang best-best dah keluar.
So kalau kita dapat CR tu, bolehlah kita belagak sikit dengan Mon kan. Tapi kalau aku dah cakap ni, maksudnya kita, dia takkan dapat lah. Kita takkan dapat maksudnya SR. Okay, dah boleh SR. Lagi 2 pack. Lagi 2 pack. Aku tak adalah nak cakap dia last pack magic ke tak kan. Tapi taruh pulang pada korang. Kalau korang rasa ada last pack magic, adalah. Tapi aku tak percaya benda tu. Aku lebih kepada tak berharap. Betul tak? Kita beli for fun. Supaya dapat kita enjoy. SR. SR. Oh. Aduh. Dia mesti come in pen. Macam tadi juga. Tadi deka apa? Deka dulu patut tak ingat. So dia memang datang sekali lah selalu. Last guys. Last pack. So kalau korang suka video ni, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Lepas tu, komen kat bawah box apa yang kau suka. Aku ke Mon. Dan ui! Yes! 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 So kita dapat dua-dua. Alright, dapat dua-dua guys. Nampak tu, tenang. Ui! SGR, double SGR guys. Double signature rare. Aku tak tahu seeding dia berapa dalam satu box ni. Dia ada apa-apa ke tak. So aku tak akan tunjuk hit dia. Aku akan tunjuk sampai yang SSR saja. So okay, itu dia. Malang ni kita tak dapat MR. Jadi box ni agak kekurangan sikit. Kekurangan banyak. Maybe kekurangan banyak. Tapi kita ada SGR. Haa, kalau dapat KR pun best juga. Tapi itulah, kita tak dapat KR. KR tu sama macam MR, UR apa, dengan CR. Dia rare, dia tak confirm. Okay, dengan itu guys, jangan lupa like, subscribe dan bye-bye. Assalamualaikum. Oh ya, kalau korang nak box ni, maybe aku tak yang double ni aku akan bagi korang lah. So komen kat bawah, siapa nak card ni, aku akan filter. Komen je apa-apa, aku akan filter. So kalau korang suka, korang like video ni dulu. Pastikan korang like. Lepas tu korang komen. Kalau rajin, korang share. Jangan risau, aku akan bagi yang SR ni juga. So maybe 1-2 SSR tu aku akan selit sekali. Tengok siapa yang dapat, siapa yang tak dapat. Itu nasib korang. Okay, singgah ke video hobi bukan tekanan juga. Dia yang berjaya meracun aku untuk beli ni. Aku ingatkan dah stop dah main apa kad kan. Tapi itulah, dia berjaya meracun aku. Okay, pergi ke channel dia, hobi bukan tekanan. Okay, bye. Bye, 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 bye. Bye lah, apa lagi? Janganlah tengok lagi. Pergilah channel Mon. Hobi bukan tekanan. Hobi bukan tekanan. Hobi tekanan bukan tekanan. Hobi itu tekanan, bukan. Hobi bukan tekanan. Alright, bye-bye. Assalamualaikum.